Hotdog atau mentimun, sosis atau pisang, burger atau salad. Ini pertarungan yang lampau. Tonton pertarungan lucu di video baru kami. Makanan siap saji versus makanan sehat. Baiklah, halo asrama baru. Aku akan buat peraturan di sini. Dan ini Molly, teman sekamarku. Sepertinya kami punya selera yang berbeda. Molly, kau sedang apa? Apa itu permen? Jangan makan itu. Dengarkanlah, aku adalah duta besar gaya hidup sehat. Jika mengikuti tipsku, kau akan sekurus diriku. Hey! Teman-teman, makan pizzanya. Ada apa dengan pizzaku? Apa ada sihirnya? Atau Melanie mengerjaiku? Molly, apa itu? Apa keju penuh lemak? Bukan, ini hanya catatan tempel lemari es. Apa yang bisa dimakan? Kue, tapi terlalu jauh. Tinggal sedikit lagi. Hai, Molly. Peregangan yang bagus. Ouch. Melanie mengawasimu sepanjang waktu. Molly, kembalikan kalori berlebihnya. Sekarang jauh lebih baik. Pasta gandum utuh. Bisa kau rasakan betapa lezat dan sehatnya itu? Tentu saja. Apalagi dengan kemajuanku. Aku suka haba-baba. Aku butuh penunjang yang manis. Molly? Bagus. Ayo kita ukur. Hah? Pinggangmu bisa lebih kecil. Tapi ukuranku sempurna. Dan semua karena makanan sehat dan olahraga. Harta karunku. Oh. Melanie, jangan salah sangka. Aku mau melakukan spa, masker wajah coklat. Dan salami penutup mata. Melanie sepertinya juga ingin mencoba perawatan lezat ini. Dan dia menyanyiakan semua Nutellaku. Aku harus ambil langkah ekstrim. Molly, apa kau mau melihat trik sulap? Satukan tanganmu.
dan ucapkan selamat tinggal pada kudapanmu. Itu semua triknya. Air di vas terlihat sangat keruh. Saatnya membuang bunga-bunga ini, kan? Melanie, tinggalkan saja. Biar aku yang membuangnya. Buang soda aku? Tidak mungkin. Makan pisang ini, Melanie. Molly, akhirnya kau makan sehat. Aku sangat bangga padamu. Dan juga pada diriku sendiri. Apa itu? Kue? Biar aku menyitanya. Itu apa? Teh biasa? Baik, kau bisa menyimpannya. Syukurlah, Melanie tidak tahu berapa banyak gula di gelasku. Kamar mandi satu-satunya tempat Melanie tidak bisa menemukanku. Saat aku mengunci pintu... Molly, apa itu? Ini hanya spons coklat untuk menggosok tubuhku. Molly, bisa sekalian mencuci cangkirku? Tentu, Melanie. Fiuh, dia tidak memperhatikan apapun. Ada apa dengan popcornku? Kembang kol jauh lebih enak, Molly. Kau akan terbiasa. Hamburgernya, Nona. Hah? Molly, diet yang didekonstruksi sekarang sedang mode. Kita sisakan makanan sehat. Acar dan juga selada. Lihat makan siang menyenangkan ini. Oh, sepertinya aku lupa wijennya. Sekarang terlihat sehat. Mau makan hotdog? Tidak hari ini. Karena mentimun jauh lebih sehat. Molly, kau sungguh luar biasa. Minuman protein adalah pilihan yang tepat. Pilihanku adalah Nutella yang tersembunyi di toples. Waffle terakhir. Senangnya. Tidak. No. Melanie, kau akan disiksa dengan makanan. Lihat dan rasakanlah. Apa kau suka itu? Melanie membebaskan badan kurusnya berkat diet dan olahraga yang sehat. Molly, bersiaplah untuk bertarung. Enak sekali. Kenapa tidak bilang sebelumnya?
Molly dan Melanie akhirnya mengerti bahwa tidak perlu terlalu ekstrim. Semua secukupnya. Kau bisa dapat manfaat dari makanan sehat dan menikmati makanan cepat saji yang lezat. Dan akal sehat penting di sini. Suka pertarungan makanan cepat saji versus makanan sehat? Berilah komentar seperti apa gaya hidupmu, sehat atau enak. Dan berlanggananlah saluran kami, sukai video ini, dan klik belnya. Jangan lewatkan video menarik lainnya dari Wahoo Wow Motion.